semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Di video kali ini saya mau nge-share kegiatan saya belanja bulanan. Ini di akhir bulan, jadi saya belanja untuk edisi November 2020. Ikutin yuk kegiatan saya berbelanja. Ini sebenarnya video lanjutan kemarin ya mam. Soalnya kan saya dari Mister DIY lanjut berbelanja di Hypermart. Ini kondisi di Hypermart agak sepi. Biasanya mungkin di weekend rame, tapi karena saya bukan di hari weekend, ini hari biasa jadi sepi. Tadi video di depan itu yang warna kuning itu promo-promo ya mam. Ini tadi sabun Daya sama sabun Rinso lagi ada promo mam, tapi saya nggak pakai sabun itu, jadi saya lewatkan aja, saya skip. Nah ini pakaian-pakaian lagi banyak promo kayaknya, cuman saya lihat-lihat aja. Ini si kakak lagi lihat-lihat barang-barang promo, katanya murah-murah. Ini diskonnya 50%. Jadi lumayan murah dari harga normalnya, tapi karena nggak dibutuhkan jadi kami skip aja. Saya mau lihat dulu. Ini saya mau lihat sabun cuci cair kayak Soclean Liquid. Saya mau lihat dulu harganya sesuai nggak. Kalau sesuai saya ambil. Ini tadi saya ambil satu, tapi setelah saya lihat yang di ujung sana, saya kembalikan lagi. Soalnya saya cari yang bertempat, jadi kan nggak perlu tuang-tuang lagi ke dalam botol. Saya nggak beli sabun bubuk karena sabun bubuk masih ada lumayan banyak di rumah. Ini saya mau lihat sampo. Saya mau ambil sampo Lifebuoy. Biasanya anak-anak pakai sampo Lifebuoy yang warna biru. Saya ambil dua untuk di tempat si kakak sama untuk pak suami. Ini Lifebuoy nggak ada promo ya mam, karena biasa pakai sampo ini jadi saya ambil ini. Itu yang promo kayaknya sampo Rejoice sama Sunsil aja. Ini maaf ya mam, kameranya nggak tahu kayaknya silau. Nggak tahu kemarin pas videoin kepencet apa, soalnya saya pegang aja tuh HP. Ini saya lanjut ke bagian pasta gigi. Ini rencana tadi saya ambil yang Pepsodent ini, tapi saya lihat di box lebih murah dengan ukuran yang lebih besar, jadi saya ambil itu aja. Oh iya, saya mau sapa-sapa buat bunda-bunda dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Tentunya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Saya di sini alhamdulillah sehat. Lanjut, saya mau ngambil Pepsodent yang saya bilang tadi lebih murah dengan ukuran yang lebih besar. Ini si Ade Eca naik di troli didorong sama kakaknya. Ini saya ambil sabun mandinya 2 buah. Saya ambil yang refill aja. Lanjut, saya mau ke tempat kayak vitamin-vitamin rambut sama pewarna rambut. Soalnya si kakak pingin beli vitamin rambut. Ini saya lihat-lihat. Saya kembali ke tempat anak-anak tadi. Mereka lagi bingung memilih vitamin rambut yang mana yang cocok buat mereka. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang selalu hadir di video saya, yang selalu like dan komen di video saya. Terima kasih banyak ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Buat yang baru gabung, terima kasih ya sudah klik video ini. Salam kenal dari saya, Bunda Eca. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Buat kalian yang punya konten ataupun yang tidak punya konten, saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir di video saya. Lanjut ke video ya mam. Nah, ini saya ke bagian sabun-sabun. Saya lihat di sini sabun Lifebuoy dengan ukuran yang besar sekitar 900 ml
harganya lumayan murah. Jadi sabun yang tadi saya ambil, saya kembalikan lagi. Saya ambil sabun Lekpo yang kuning ukuran besar. Ini saya kebagian sabun sabun mandi yang batangan. Saya mau cari sabun Dettol yang warna hijau. Cuman di sini nggak ada yang warna hijau yang biasa saya cari. Adanya yang hijau, kayaknya yang terbaru itu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada. Jadi saya ambil yang itu aja, dua buah. Itu sabunnya Pak Suami. Maaf ya Bunda, videonya agak silau. Soalnya saya nggak tahu ini yang kepencet apanya ya. Suasana di hypermart sepi, nggak begitu banyak pengunjung. Mungkin karena di hari biasa, bukan hari weekend. Ini saya ke bagian diaper. Siapa tahu jadi referensi buat bunda-bunda yang punya bayi. Cuman saya lihat nggak ada promosi di bagian diaper ini. Harga normal semua. Semoga video saya ini menginspirasi dan jadi referensi buat bunda-bunda yang belum belanja bulanan. Ini lanjut saya ke bagian pembalut. Saya rencana mau beli pembalut, cuman gak ada yang saya cari. Jadi saya skip aja dulu, ntar beli di toko dekat rumah aja. Ini tisu-tisu. Cuman saya skip aja karena saya di rumah masih ada stok, masih ada dua buah tisu yang ukuran kecil sih. Ini lanjut saya mau beli gula. Saya beli gulanya cuma 1 kilo aja, soalnya Pak Suami jarang minum teh sama kopi. Ini gulanya kayaknya promo sih, 12 ribuan gitu. Biasanya kan 14 ribu atau 16 ribu. Lumayan lah 2 ribunya buat beli permen. Ini lanjut saya lihat-lihat. Ini tadi rencana mau beli minyak di bagian belakang. Ternyata bagian belakang gak ada promo. Jadi saya ambil lagi minyak yang di bagian depan. Ini saya menuju ke tempat saus sama kecap. Soalnya stok di rumah sudah mulai habis. Jadi saya ambil yang kemasan botol aja. Saya di sini ngambil yang kecap sedap, soalnya lagi promo. Lanjut, saya lihat-lihat daging. Ini ada sop kering 11.000. Saya beli 3, tapi sayangnya tadi pecah 1. Ini tadi ada promo, ini 900. Ini harganya tadi 29, harga normalnya 49. Sop krimnya ini tadi 28.000. Lekboynya ini, sampoynya ini tadi berapa ya? 18.000. Sunlight-nya ini 16.000. Ini Ciptaden tadi, Pepsoden buat Ciptaden 10.000. Ini Dettol-nya satunya 7.000. Ini tadi Elif 14.000 beli 2. Ini 13.000. Cari yang promo. Ini tadi berapa belas ribu? Sepertinya sekitar 15.000. Ini gulanya 12.000. Saya cari yang murah-murah. Pas dia promo, saya ambil. Ini gulanya beli 2. Tadi berapa ya? 29. 2. Ini
itu tadi ada promo 14.000, beli dua aja. Kita ngambilin minum. Ini daun cabe. Mau berapa tadi? Yang Oreo. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.